tegas, tegas ya, tegas. Kadang kadang galak juga sih kalau mood yang lagi itu. Dia itu orang yang apa? Kayak kalau udah AA, BB, udah kayak kita nggak ada nggak bisa apa-apa kalau misalkan. Oh, rumah sakit itu sebelumnya dirawat di rumah sebelumnya mama dirawat di rumah sakit Perikasih Pondok Labu. Oh iya, samping PM itu. Pas meninggal itu kita juga itu kita juga udah susah nyari rumah sakit, itu berebutan semua karena penuh ya. Iya penuh, dan sekarang mungkin sampai sekarang di rumah sakit itu juga masih di depannya itu orang-orang pada ada ruangan udah ada pada nunggu gitu. Sosok almarhumah mah di mata kamu seperti apa? Dia tuh orang tegas, tegas ya, tegas. Kadang kadang galak juga sih kalau mood yang lagi itu. Dia itu orang yang apa? Kayak kalau udah AA, BB, UGT, kita nggak ada nggak bisa apa-apa kalau misalkan itu yang dia mau. Gitu. Terus tuh kalau misalkan ada keputusan yang menurut kita itu udah nggak mungkin kita usahakan bisa kita ubah. Dia tuh kayak berusaha banget, oh bisa sih ini mah, bisa nih. Dan akhirnya bisa beneran, jadi kayak itu jadi pelajaran juga buat aku. Jadi kayak gak mental saat ketemu orang itu jadi pengecut, enggak. Jadi kayak lebih berani aja gitu, berani banget itu malah. Kenangan apa sih yang kamu, pasti banyak ya kenangan. Banyak kenangan. Dan kenangan yang salah satunya yang gak bisa kamu lupain dari mama. Aku ini dari tiga bersaudaranya aku yang paling dekat, karena emang aku tinggal di sini dan kakak Ria, abang Ria, kenangan pasti banyak banget. Aku bisa main volley, jadi atlet volley itu kan karena dimasukin sama mama, tapi aku nggak mau apa sih olahraga itu, nggak yang suka, kayak biasa aja. Terus sama mama masuk aku suka, itu gara-gara mama ikut kemana-mana dia ditemenin terus, mau hujan-hujanan, panas-panas ditemenin terus. Kayak dia tuh emang mungkin hobinya dia juga kali ya. Itu sih paling kayak dia selalu nemenin kemana-mana, dan aku juga dia emang kalau misalkan dia mau kemana-mana juga bareng aku. Kayak jadi aduh ada kebiasaan yang hilang gitu. Kayak, selama sakit berarti di keluarga mama aja apa kamu juga apa pernah juga? Aku COVID bertiga. Aku, abang aku sama mama. Aku 10 hari, abang 9 hari. Mama gak tahu, karena dia kan dirawat ya. Kita gak tahu SP-nya harinya berapa harinya. Ya, itu sih paling. Kita tahu COVID tanggal 19 tahu kita COVID. Nah, pesan mama yang selalu kamu ingat apa? Selalu mengingatkan apa paling anak-anaknya biasanya? Terakhir itu yang dia bilang apa? Mama nggak mau meninggal sebelum ngelihat anak kedua mama nikah dan anak bontot mama jadi tentara angkatan laut. Oh, ada status itu ya? Iya. Di IG itu juga aku baru tahu tadi di taman bermain. Soalnya aku kan baru pas sosmed ya. Soalnya selama beberapa hari ini pulang pergi PMI mulu, jadi kalau balik kita sekalinya balik pun udah tidur, bangun jam 6 nyari pendonor lagi gitu. Kayak gitu, saking pengen sembuh mama. Jadi emang mama ingin kamu jadi tentara ya? Iya, dan gak tahu dari nenek pun juga gitu. Dia bilang kayak, oh ini apa nih namanya, apa neng, si ini tuh harus jadi tentara gitu. Kayak udah diiniin banget. Doanya terakhir untuk mama sama pemirsa. Doanya yang terbaik aja buat mama, dilapangkan kuburnya, diberi kemudahan apa-apanya, pasti surga di sisinya. Amin. Untuk teman-teman mama ada yang ini nggak ngasih salam? Mungkin kayak yang udah ngomong ke dia, kayak tante apa Bunda Rita Sugiarto. Mendaki seleksi gitu, paling sama teman-temannya dia di grup ini ya, arisannya dia gitu-gitu sih. Paling kayak teman-teman artis juga pada ucapin teman-teman artis pasti.
nanti udah kok ya. Iya.